Pemirsa, ada momen lucu saat perjalanan bulan madu Kaisang Pangarep dan Erina Gudono di Eropa. Kaisang yang merupakan anak dari orang nomor satu di Indonesia justru mengaku sebagai seorang komedian kepada seorang bule. Usai melangsungkan pernikahan pada 10 Desember 2022 lalu, kini Kaisang dan Erina tengah berbulan madu berkeliling Eropa. Tidak hanya momen romantis, ada pula momen lucu saat perjalanan bulan madu Kaisang dan Erina. Momen tersebut dibagikan tour guide asal Solo, Rahel, melalui akun Instagramnya @fraulila. Wanita asal Solo tersebut menuliskan momen lucu saat Kaisang ditanya seorang staf tempat bermain ski di Swiss. Apa pekerjaannya sehingga memiliki banyak followers? Kaisang pun dengan lucu dan spontan menjawab bahwa ia seorang komedian. Unggahan ini pun menjadi viral di media sosial. Kaisang dan Erina berbulan madu keliling Eropa juga dengan dikawal oleh Pas Pampres. Tim Liputan iNews melaporkan.